jam di pasar. Itu kudu ngomong. Udah, Pak. Enggak ada, Pak. Enggak ada operasi. Lalu padan kabur. Dikira operasi. Bubar sorangan. Bubar sendirinya. Motor sekali ya. Turun dong, Pak. Bubar. Hah? Ya, Pak. Kegiatan apa, Pak? Ya, kita kegiatan selaku ya pemerintah daerah
mengimbau agar masyarakat tetap mengikuti himbauan dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya, karena kita menghadapi sebuah permasalahan yang sangat luar biasa dan harus bisa menjadi perhatian kita semua. Dan saya rasa saat ini merupakan hal yang baik karena kita diberikan waktu sampai 14 hari ke depan untuk bisa ya stay at home. Ya mudah-mudahan masyarakat, dan saya juga harus, saya mempunyai tugas untuk memastikan bahwa himbauan itu bisa dilaksanakan. Dan alhamdulillah tadi kita di Taman Kota melihat yang tadinya ramai, alhamdulillah sekarang sudah sepi. Dan artinya masyarakat sudah mulai menyadari betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan. Dan tadi juga kita ke Kusir Delman dan lain sebagainya yang mengalami imbas dari himbauan tersebut, dan mereka sendiri juga menerima, alhamdulillah menerima kondisinya. Yang penting mereka bisa tetap menggunakan alat pelindung diri untuk masing-masing karena itu juga penting bagi kesehatan mereka. Tadi dibagikan sekarang, juga masker, Pak? Ya, dibagikan juga masker. Ini juga dari bantuan dari Dinas Kesehatan. Alhamdulillah masih ada di tengah apa namanya sulitnya mendapatkan alat pelindung diri, kita masih bisa membagi-bagikan masker yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Berapa banyak, Pak, tadi? Tadi 100 ya, tadi ada 100 buat sementara lah. Mudah-mudahan besok kita bisa ini lagi, karena masih banyak titik-titik juga yang harus kita tinjau. Besok mungkin ke tempat peribadahan seperti gereja-gereja yang besok masih membuka ininya, kegiatannya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa sosialisasi juga di sana.